Oke, 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 sorry. Kebanyakan gimmick nih acara lo. Belum mulai nih. Ini redaksi yang ngomong gimmick gitu. Enggak apa-apa, kurangnya bertahan. Kurangnya bertahan, kurang. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam petang kapanpun diuploadnya. Kembali lagi bersama saya Onat. Dan saya Dustin, tentunya kita akan membawakan sesuatu hal yang spesial tentunya hanya di Berita-Berita Kureng. Dalam Berita! Oke, Pak Dustin, ada berita apa? Ya, tentunya kita akan membawakan berita-berita viral yang aksinya nyeleneh seseorang yang membuat wajah kalian tersendat-sendat atau enggak bikin huru-hara tersendiri dan akan menggeleng-geleng kepala serta akan membanting-banting ponselnya ketika Anda mau tahu berita ini. Karena kami adalah bawa berita multi-talenta dan terbaik pada masanya! Deng-deng-deng-deng-deng-deng. Oke, untuk yang pertama kita akan membawakan berita yang sangat legend dan hits. Dan memang ini ada sumbernya, Nat. Ada sumber, jadi ada. Ini kita tuh tidak berpura-pura membaca berita ya. Karena okay. Emang ada sumbernya. Iya. Ya okay. Kan? Ini ada kocak. Oke, okay. Apa tuh kocak? Kocak apa sih katanya, Pak? Apaan? Korang-korang cakep. Korang-korang cakep. Oke. Maling mobil ditahan gara-gara kesasar tanya jalan ke polisi. Oke, berita ini didatangkan dari Mana, Pak? Yang punya Air Jordan? Chicago. Benar sekali. Chicago. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Oke, oke. Ini jadi ada maling super aneh ya. Jadi ada seorang pencuri mobil asal Chicago, Amerika Serikat, ditangkap polisi karena hal tidak sengaja. Pria itu ditangkap usai bertanya kepada petugas kepolisian lantaran ia tersesat karena dia pemuda tersesat. Okay. Makanya harus pakai sepatu kompas biar terarah. Masuk ya nanti. Oke. Kompas ini. Dan kebingungan. Jadi dia tersesat dan kebingungan. Seperti pemuda yang satu itu. Dia ternyata sangat tersesat. Oke, dari kebingungan harus mengambil arah jalan di Lafayette bertanya kepada petugas usai mencuri mobil beberapa menit sebelumnya. Okay. Lafayette Moore merupakan warga Chicago yang mencuri mobil di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di toilet. Redaksi, oh katanya di Joylet. Oh, Joylet. Romeo and Juliet. Romeo dong. Ini kalau kayak gini bukan Chicago lagi. Apa? Italia, Rome. Kenapa? Romeo and Juliet ada di mana, Pak? Oke, betul. Jadi begini, Pak. Keisi, Pak. Kronologinya itu dia habis maling mobil. Habis maling mobil nih. Mm. Dia maling mobil. Mm-mm. Tersesat. Oke. Okay, tersesat. Dia maling mobil, Pak. Ya, haleluya. Dia kan orang luar. Oh iya, berarti dia bakal haleluya. Haleluya, karena dari Chicago. Dari Chicago. Kalau di Chicago, minoritas. Iya. Mayoritas. Tapi yang masuk mayoritas biasanya di sini, kalau di sono masuk ke Amerika jadi minoritas. Minoritas. Amerika. Makanya bahkan mereka yang mayoritas. Makanya berarti haleluya. Ya, haleluya. Iya. Nah, dia tuh tersesat, Pak. Hmm. Jadi ini pemuda ini kayaknya selain tersesat dia kebingungan. Nah, jadi saat dia mencuri mobil, dia kesasar. Nah, kesasar akhirnya masuk ke kan dia tanya ke polisi. Kan kalau di Amerika suka ada polisi. Nanya dong ya. Dia kata, "Pak, kalau mau ke daerah Manchester Street kemana?" Enggak ada dong. Ini kan masih di Amerika. Oh, masih di Amerika. Jadi lu menonton Premier League. Oh iya. Itu Manchester City ya. Iya. Jadi dia setelah maling, kebodohannya dia adalah dia bertanya kepada polisi. Pertanyaannya sama satu, Pak. Kenapa dia enggak pakai GPS? Dan satu lagi, kenapa dia enggak temenan sama Dora? Kenapa? Katakan peta. Karena Dora itu mungkin lagi enggak di situ, Pak. Iya, senggangnya Diego kayak Oh, Diego temennya. Iya. Mungkin Diego lagi sibuk, Pak. Ngapain? Lulur badan. Dia kan agak coklat warnanya. Makan lulurnya itu pakai bedak B apa tuh? Oh, MBK. MBK apa? M-nya itu mas, mas kan. Oh iya, bukan Mbak lagi, mas. Bukan. Jadi itu agak sebenarnya bukan kocak ya, lebih ke bodoh. Lebih ke iya. Jadi Anda habis maling, Anda bertanya ke polisi. Triknya itu benar berhasil dia bawa. Tapi otaknya yang kurang. Otaknya kurang. Kenapa? Kenapa harus tanya? Kenapa dia enggak download Google Maps atau apa? Si apa satu lagi, Pak? Waze. Waze kan banyak.
wajah dia ngeri dong. Kenapa? Setiap wajah itu pasti akan keliat nanti akan ditilang di mana. Oh, jadi dia ide untuk buka kaca nanya ke jalan ke polisi. Polisinya curiga. Mana lagi nyetel lagu Hotel California lagi? Lagu mistis kan ya? Lagu mistis akhirnya malah ketangkep karena bertanya. Jadi di sini kita sebenarnya mematahkan stigma publik ya. Malu bertanya nah, sesat di jalan. Dia salah, Pak. Salah. Malu bertanya Anda tertangkap. Oke, kita simak berita berikutnya. Ini kocak lagi, Pak. Oh, kocak. Ada apa, Pak? Oke, ini sangat kocak sekali ya, kocak ngakak dan bikin mengecok perut. Wah, 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 wah. Kalau orang Asia, ada apa, Pak? Dari kocak. Kata redaksi, kenapa kocaknya digas gitu? Oh, iya. Kocak, gitu. Untuk penegasan, Pak. Oh, iya, benar. Kita langsung ngomak, gitu. Oh, iya. Kocak. Oke. Kenapa? Maling ini ditangkap karena ketiduran di rumah polisi. Waduh, udah maling terus ketiduran lagi yang dimalingin polisi. Seorang pencuri di Thailand ditangkap karena ketiduran di rumah korban. Parahnya, rumah yang ia satroni adalah milik seorang polisi. Pemilik rumah melihat AC di kamarnya, pintunya menyala. Wah, ia bingung karena anaknya sedang tak ada di rumah. Polisi ini mengintip ke dalam kamar dan melihat seorang pria sedang tidur lelap terbungkus selimut. Diduga pencuri ini menginap ke dalam rumah sekitar 2 jam 2 pagi. Ini super wow. Dia ngapain tidur? Dia ngapain sih, Pak? Oke, jadi kronologinya gini, Pak ya. Dia maling. Dia masuk menyelinap sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi malah udah terlelap, Pak. Sekitar jam 12-an dia malingin kali. Enggak, diduga pencuri ini menyelinap di dalam rumah sekitar jam 2 pagi. Oh, sekitar jam 2 pagi. Jadi mungkin saat dia maling, mencuri, udah dalam keadaan ngantuk. Oke. Karena dia gak minum kopi gilus. Wah, ya kan? Salahnya itu, Pak. Kalau dia minum kopi gilus atau kopi tubruk, atau siapapun mau built in ya, saya sebut. Tubruk gajah, torabika. Siapa lagi, Pak, kopi, Pak? Siapa lagi, white coffee. White coffee. Kopi yang para artis. Kopi para artis. Iya, kan? Apalagi sih, Pak, kopi, Pak? Kopi liong. Kopi liong. Kopi binturong. Apa? Itu kopi apa? Kopi dari Bogor. Ada. Dari Thai binturong. Oh, Thai binturong. Itu berada? Ada. Makanya Torabika kalau bisa Anda itu ada di sini. Nah, jadi kita pas banget berita kayak gini dibawakan dan masuknya ke Anda. Betul sekali. Ya, kan? Jadi dia menyelinap jam 2 pagi, itu dalam keadaan ngantuk. Dalam keadaan ngantuk. Baikkan Bapak jam 2 pagi pasti udah mau tidur. Udah kalau nggak ada Liga Champion. Nah, iya. Kalau ada Liga Champion, Bapak nggak melek. Melek dong. Mungkin Liga Champion lagi libur. Lagi libur. Lagi libur. Jadi dia jam 2 pagi menyelinap. Habis maling. Terus film La TV juga udah habis. Jadi nggak. TV udah gak ada, udah diganti sama TV One. Iya. Udah diganti dia. Jadi dia menyelinap tuh dalam keadaan mengantuk, Pak. Setelah maling, dia ketiduran di kamarnya. Dan yang digepin itu yang diambil apa sama dia, tahu-tahu udah tidur pulas, Pak. Saya gak tahu AC mungkin, soalnya AC yang nyala. AC yang menyala. Dites dulu, biasanya orang beli kan dites dulu. Oh, dites dulu, nyala gak AC-nya. Oh iya. Enggak, tapi kenapa dia habis maling dia tidak kabur, Pak? Makanya dia malah nyalain AC, dia malah tidur. Oh, mungkin di rumahnya dia gak punya AC, Pak. Jadi begitu dia kena AC, enak nih. Karena di situ tertulis, Pak. Sambil terbungkus selimut, dia tertidur. Dia tertidur. Makanya ada lagu, selimut tetangga. Enggak. Itu lagu gimana, Pak? Selimut tetangga lebih indah. Bukan. Pak, dan ini parah-parahnya, maling itu sehabis tidur, pas bangun-bangun, kok saya udah dikerangkeng? Nah, pertanyaannya ada dua lagi, Pak. Apa? Selain dia terbungkus selimut, kenapa dia malingin rumah polisi, Pak? Nah, Bang, ntar lu, polisi emang polisi Thailand nih. Polisi Thailand? Memang di depan rumahnya, di ruang tamu gitu, nggak ada foto-foto pakai LED gen atau segala macam. Jam 2 pagi, gelap. Oh, gelap ya? Gelap, jadi dia juga kaget. Ternyata ya saya malingin rumah polisi. Tapi yang paling aneh adalah kenapa dia tidak cabut setelah maling. Maling kan habis diambil kabur. Iya, tapi ini dari tadi kan yang pertama yang ketiduran karena udah lelah kali ya ketiduran. Sini dong. Salah, oke. Okay. Sini. Salah, Pak. Enggak gini, Pak. Minum. Baunya kan ya. Dihirup dulu Torabika. Dihirup dulu Torabika. Oke. Berarti itu tadi berita yang cukup bold. Wah, cukup bold. Jadi tadi berita yang pertama, habis maling, nyasar.
beritanya ke polisi. Itu sama aja menyerahkan diri. Bodoh. Dan yang kedua, habis maling ketiduran di tempat yang dimalingin. Dan malingnya pede lagi. Ini pasti malingnya sendiri, enggak bawa temen. Enggak bawa. Iya. Harusnya ngajak-ngajak gengnya ya. Iya. Nyolong yuk gitu ya. Dia enggak. Mendingan berdua bisa dibagi dua tapi resikonya enggak ada. Ini sendiri kalau tahu ada yang ketiduran siapa yang bangunin? Nah. Polisi udah sama senapan. Boh. Enggak, Bapak bisa bayangin gak? Saat dia terbangun, iya. Pak, bener kata Bapak, iya. Dibangunnya gimana tuh ya? Iya kan. Kan polisi buka pintu, lah siapa nih? Iya. Lalu siapa? Iya, kalau cewek sih ngelawan. Kalau cewek mungkin, iya. Cowok lagi. Cowok. Ada berita tadi tatoan lagi orangnya. Diselimutan. Iya. Kalau orangnya pasti lucu banget ya, Pak. Thailandnya ini versi dieng kali ya. Kenapa? Dingin. Oke, kita langsung bridging ke segmen berikutnya. Kita punya segmen baru nih. Wah, segmen apa itu, Bang Onat? Itu tadi cukup sekian dulu berita kureng-kureng yang sudah kita bacakan di redaksi kami. Oke, dan kini saatnya kita akan bacakan berita info jual beli. Oke, dengan itu kami bersiap dulu ya. Setelah pariwara berikut ini. Aduh, Bapak kaget saya, Pak. Udah masuk ke segmen 2 loh. Udah masuk. Oh, kagetnya gitu. Oke. Segmen 2 kita punya info titip jual beli. Ya. Ini sangat berguna sekali buat Anda yang ingin beli jual beli di online terutama ya. Iya. Karena gua jangan ngomong gua katanya. Karena saya akan ngasih tau info seputar jual beli nyeleneh yang sangat amat wise. Oh, sangat wise sekali. Karena ada orang seperti beliau-beliau ini, Pak. Mengawai. Kenapa? Mengapa? Mengawai. Oh, mengapa mengawai? Jadi berbelanja pada dasarnya adalah kegiatan dilakukan semua orang. Benar. Saat ini berbelanja memang sangat murah, Pak, karena kita dapat berbelanja dengan online. Kalau begitu, coba kita bacakan. Oke. Okay. Agandasin. Iya, oke. Okay. Saya penjual ya. Penjual. Oke. Okay. Agandasin ada apa lagi? Oke, okay, untuk yang pertama beritanya ada dijual. Lagi butuh uang jimat anti melarat nih. Kekal kayak tujuan. Ulang. Oke, dijual lagi butuh uang jimat anti melarat. Kekal kayak 7 turunan yang minat langsung inbox. Pak, ini kan jimat anti melarat. Bangga saya super. Itu ada softtek kalau enggak salah, Pak. Oh, yang itu yang putih softtek mungkin. Roti Jepang ya, Pak ya? Enggak, ini orang macam apa yang menjual? Iya. Jimat anti melarat, Pak. Maka kalau enggak melarat ya Anda kerja. Dan kenapa butuh uang? Berarti itu kan bisa buat pegang dia sendiri kalau anti melarat, Pak. Oh iya. Loh, tata. Berarti agandasin. Dia ini berjual jimat anti melarat. Iya. Bisa kekal kaya 7 turunan. Tapi dia bilang lagi butuh uang. Lah, lagi kenapa lu enggak pakai jimat? Kenapa Anda tidak pakai jimat itu? Lah iya. Nah, biar kalau yang nangkap nah, yang udah pada bikin SIM pasti menangkap ini, Pak. Kenapa? Soalnya psikologi kita dimainkan, Pak. Oh. Rata-rata kalau kita bikin SIM, pasti kita nggak akan terjebak dengan pertanyaan seperti ini. Betul. Dan pasti lulus. Untuk bikin SIM. Iya. Ini makanya. Ini kalau ada yang beli sih super-super. Super-super. Kureng. Iya. Lagi butuh uang jual melarat. Oke, okay, saya akan info jual beli selanjutnya. Ada ini. Lagi apa ya? Ada apa? Agandasin. Okay. Ini saya punya berita dari kota Tangerang. Oke. Okay, jual rugi aja nih. Gara-gara saya beli pingin rendang isi ayam. Waktu beli 15.000. BNIB ini kan belum unboxing. Kalau minat WhatsApp dikasih lihat. Waduh. Pak, ini taruh. Ini orang bangsa. Ini bangke banget nih, Pak. Ini. Jadi coba kalau kita ulang beritanya ya. Dia itu tadi beli apa tuh, Pak? Salah beli, Pak. Dia pinginnya rendang. Dia pengen rendang, tahu ayam. Ayam. Waktu beli 15.000, belum di-unboxing. Belum di-unboxing. Belum dibuka. Jadi dia jual nasi Padang yang belum di-unboxing. Bentar nih, ini kalau belinya besok udah balik jadi beras lagi, Nat. Ini Pak, ini redaksi udah mana kata ini berita apa nih? Makin kurang aja. Ini kurang. Enggak bisa. Waktu beli 15.000. Enggak peduli. Udah basi dong. Terus dia bilang belum di unboxing, Pak. Kalau sampai dia. Gue ketika BNIB lagi. Nah, tapi kan udah bekas megang lu ya. Tapi ada Kak nih, kata redaksi tadi ada keanehan nih, Pak. Kalau dia belum unboxing, iya. Bagaimana tahu dia isinya ayam? Nah, kan dia bilang iya, benar.
Pembohong. Pembohong nih, pembohongan publik. Pembohong. Oh. Iya. Bener dong. Kenapa belum dibuka tapi dia tahu dalam lauknya ayam? Iya dong. Katanya salah beli. Tapi salah belian bohong. Iya benar. Salah Anda yang beli. Jangan. Anda tertipu untuk beli. Iya, makanya ini penting. Makanya kita bikin acara ini penting, Pak. Biar agan-agan di sana tidak tertipu. Mungkin. Gimana, Pak? Walaupun dia nggak kebuka, tapi dia grepe-grepe tuh. Bagian bungkusannya. Oh, kok sayap sih ini? Oh, pas dipencet bunyi kukuriuk. Kukuriuk. Ya tahu ayam. Benar enggak? Mak bohong. Ini berita bohong. Bohong, ini berita. Dia mau melakukan penipuan. Oke, Pak. Ada apa lagi, Pak? Oke, nih yang sangat-sangat super-super kureng, Pak. Apa, Pak? Nih, jual HP kira-kira panjang lebar segitu. Maaf, HP yang dipakai buat foto. Nah, jadi kita yang ngukur, Pak. Tidak, mohon diulang pada ini. Gimana maksudnya saya kurang ngerti? Ya, jadi nih, ada orang yang jual HP. Orang jual handphone. Orang jual handphone. Ya. Terus diukur pakai tangan naker sendiri nih. Terus dia foto begini, kenapa nggak ada HP-nya? Karena HP-nya buat motor. Loh, jadi yang dia jual buat motor? Iya, ini jual. Pak, ini orang macam apa sih? Terus dia tulis, yang minat saya tampar. Gue saya tampar. Dia pakai ukuran segini tuh handphone A. Dan gue tahu apa nih kayak Nokia pisang. Harus ada bunga. Ini harus pakai pengganti. Jadi oh meliuk. Harus dipakai Nokia pisang. Kita lihat dari tangannya. Enggak, tapi dia bilang yang minat chat. Iya. Kalau ada yang ngechat apa itu? Gue enggak tahu kalau ada yang mau kan PA juga. PA banget. Dan gue tak tahu lagi kenapa di balik itu ada Doraemon, Pak. Ini rata-rata pasti. Kenapa, Pak? Pasti ada yang bisa beli. Karena apa? Anak-anak yang memiliki indera keenam. Kok bisa? Loh iya, HP kayak gitu dia tahu gambarnya semana. Wah, ternyata HP ini tipenya. Boleh dong gue beli. Ntar pas lagi barteran, itu nggak nampak. Tapi HP transparan. Bagus nih. Bisa screenshot atau segala macam. Dia punya kekuatan indera keenam. Indera keenam. Ini siapanya? Indera keenam itu siapa? Indera Brookman, Pak? Oh, Kopi Brook. Oh, Kopi Brook. Saya takutnya main saudara. Oh iya. Dan satu lagi ya, Nat. Apa, Pak? Ini mungkin ya. Reku Kiyoshi percaya. Kenapa, Pak? Itu kan dia memiliki. Oh, oke. Okay. Ini harus orang-orang yang punya kebutuhan khusus yang sangat-sangat khusus. Sangat khusus. Makanya ada indera keenam. Ada indera keenam. Jadi melalui ditaker begini, dia udah tahu handphone apa. Dia udah tahu handphone minat apa. Minat chat. Ada yang ngechat mah itu benar-benar super-super kurang. Super kurang. Jadi mungkin episode yang kali ini super kurang sih, Pak. Sangat kurang. Terutama segmen jual beli ini, iya, kita mengedukasi juga sih, Pak, sebenarnya. Tadi kan kurangnya begini, terus gini. Kurangnya naik, Pak. Naik, Pak. Mendi, oh, ketiga. Berarti dia gini, Pak. Gitu ya. Yang dijual yang ini, kan? Yang dijual yang ini. Lah kan harusnya yang ini. Kalau kayak gitu dia nggak bakal bisa motoin dong mau. Kan masih nggak punya teman, Pak. Apa? Tolong fotoin handphone gue mau dijual dong. Gitu. Mohon maaf, ini di NK, Pak. NK apa? Nusa Kambangan. Jadi pulang, Pak. Masa iya harus nyebrang lagi. Oke. Jadi itu adalah berikut kami sudah sampaikan beberapa berita yang super kureng yang ada di negeri ini dan berita jual beli yang amat sangat why yang terjadi di negeri ini. Ya. Dan mungkin juga Anda bisa mencerna sendiri untuk berita-berita kali ini. Dan Anda juga kalau mau niat membelinya, Anda bisa langsung hubungi agan-agan yang tadi. Betul sekali. Oh. Mungkin hari ini sudah cukup sekali, Pak. Kami sampaikan berita kureng. Kalau begitu saya Onat pamit maju mundur. Oke, dan saya Dustin kiri kanan. Oke. Oke, sampai bertemu kembali di berita-berita kureng. Semua ada di dalam berita. Cakep.